Selamat datang di channel Kurota Kawate Shinonamewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurota KKURUTAKA, nanti akan langsung muncul channel saya, urutan yang agak atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-918 ini, saya akan membahas mengenai cara melihat pendapatan dari YouTube Premium. Nah, pertama-tama teman-teman masuk dulu ke studio kita ya, studio kita. Ini ya, masuk ke studio kita. Nah, kemudian di studio kita, teman-teman bisa klik analitik. Nah, di analitik ini atau analisis ini ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tulisan estimasi pendapatan Anda. Nah, ini itu sebenarnya itu ada dua sumber. Berarti ini ada gabungan dari dua sumber pendapatan. Yang pertama dari iklan dan yang kedua itu dari YouTube Premium. Nah, mungkin di sini tidak ada penjelasannya ya. Untuk detailnya, teman-teman bisa turun ke bawah, kemudian di sini ada kata di bawah video-video yang ini ada selengkapnya, bisa diklik selengkapnya. Nah. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ada tulisan daftar seperti ini, kemudian di bagian sini itu ada sumber pendapatan, bisa diklik sumber pendapatan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pendapatan kita itu dari iklan dan dari YouTube Premium. Ada dua, dari iklan dan dari YouTube Premium. Kalau iklan itu, kalau di saya ya, itu 99,3% itu dari iklan dan 0,7% itu dari YouTube Premium. Jadi, pendapatan saya dari YouTube Premium itu sangat kecil. Ini selama satu bulan itu hanya Rp508. Ini sangat kecil. Kalau saya setting ini ya semuanya ini sepanjang waktu, sudah saya setting sepanjang waktu. Nah, ini pendapatan saya selama jadi YouTuber itu di YouTube Premium itu hanya 9.000, dapatnya itu hanya 9.544. Ini sangat kecil nih. Ini harus ditingkatkan, ini harus berusaha untuk ditingkatkan. Nah, untuk detailnya ya, itu bisa klik ini. Kalau mau iklan bisa diklik ini, tapi ini saya mau ngecek yang YouTube Premium ya. Ini saya klik biar ada centangnya. Nah, ini keseluruhan. Tertinggi ini entah berapa nih. Kecil-kecil ini. Ini ada yang di atas 160, ini berapa ini nggak tahu nih, hampir 240 ini entah berapa. Coba ini settingannya saya ubah lagi. Satu tahun juga. Oke, yang 81 ini. Nah, trafficnya begini. Ini selama setahun. Selama setahun itu cuma dapat 4.000. Ini. Rp4.777 selama setahun. Sangat kecil ya. Mungkin kalau teman-teman bisa dicek itu bisa ikut komentar ini nanti ya. Di YouTube Premiumnya itu sebulan berapa, setahun berapa. Mungkin mungkin banyak teman-teman itu yang hasilnya lebih besar daripada ini. Bahkan rata-rata mungkin lebih besar dari sini. Soalnya sini trafficnya agak rendah lah termasuk lah. Di sini tuh. Ya, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Tapi kalau yang sudah tahu ya tidak apa-apa. Gitu. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengancam akun konten YouTube.
Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.